My dearest, begitu banyak orang yang hidup tanpa pengharapan, tapi kenyataannya ada jauh lebih banyak orang yang hidup di dalam pengharapan yang salah dan tidak benar. Janganlah bodoh dan janganlah kamu membangun rumah di atas pasir, agar hidupmu tidak hancur karena salah meletakkan dasar pengharapanmu. Ketika kamu salah berharap, maka kehidupanmu akan dipenuhi dengan kebohongan, kecewa, penyesalan, dan kehancuran. Jangan salah berharap. Jika kamu berpikir perbuatan baikmu akan sanggup menghindarkanmu dari neraka, agama apapun sama. Semua dapat membawamu masuk ke surga. Itu semua adalah harapan yang salah. Firman-Ku berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa di surga jika tidak melalui Aku. Bangunlah hidupmu di atas dasar firman-Ku dan letakkan harapanmu hanya dalam-Ku. Maka kamu tidak akan goyah oleh ketidakbenaran yang menyesatkan. Aku mengasihimu, Jesus Christ.